Angkatan 29 yang pada kasih. Rekan-rekan Gonzaga dan Gonzagawati yang terkasih, terpilih Angkatan 29. Profesiat dan selamat untuk kalian semua yang telah berhasil menempuh pendidikan di kolese kita, Kolese Gonzaga. Profesiat untuk kalian Gonzaga Angkatan 29, satu langkah lagi menuju dunia yang menuntut tanggung jawab dan kedewasaan yang lebih tinggi lagi. Saya mengucapkan profesiat dan selamat karena teman-teman sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan akademik dan humaniora di SMA Kolese Gonzaga yang tercinta ini. 3 tahun sudah kalian berada di kolese ini, 3 tahun sudah kalian menimba banyak pengalaman, dan terutama adalah pengalaman kehidupan yang kalian alami bersama dalam satu angkatan maupun dalam satu komunitas di Kolese Gonzaga. Kalian bisa merasakan betapa menjadi anak kolese itu tidak mudah, dan meskipun demikian kalian telah melaluinya dengan baik. Kesan saya terhadap angkatan 29, saya melihat bahwa mereka ini angkatan yang banyak mencetak prestasi. Dan kesan saya adalah ini angkatan yang unik ya, karena saya menemani secara khusus persiapan teman-teman angkatan 29 untuk retret. Saya lihat makin kompak ketika mengemban tugas dari sekolah untuk menjalankan kepanitiaan. Ini angkatan yang serius begitu ya. Tapi juga dalam hal itu juga bisa menyenangkan, bisa menjadi orang yang teman-teman yang asik dalam untuk bicara, asik untuk ngobrol, asik juga untuk bermain. Sebsum encare mundum lucer. Itulah kalian. Kalian harus bisa menemukan selama ini kalian sudah belajar. Tapi kalian juga harus bisa menemukan dalam diri kalian sendiri bahwa kalian harus mendidik diri kalian sendiri. Kalian harus memimpin diri kalian sendiri. Kemudian kalian memimpin dunia. Selama 3 tahun kalian dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus berawal dari diri sendiri, melalui self-discipline, sense of responsibility, dan positive thinking. Sebagai pesan saya lanjutkan, impian-impianmu di tempat yang baru nanti, jangan lupakan nilai-nilai dan perjuangan kalian selama di Gonzaga. Ingat bahwa hal-hal besar itu selalu berawal dari hal-hal kecil. Untuk pesannya, itu cuma satu hal sih, strive for your passion. Kejar mimpi-mimpimu, kejar apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki dalam hidup. Jangan berhenti pada sikap yang setengah-setengah aja. Sikap setengah-setengah, sikap suam-suam suhu, tapi tahu apa yang mau dikejar, tahu apa mimpinya, dan perjuangkan itu sehingga nantinya teman-teman sungguh menjadi tidak hanya berguna bagi diri sendiri, tapi juga bagi keluarga, bagi orang lain, dan juga bagi sesama. I'm proud of you. See you around. Good luck. Cheers, guys. Profesiat untuk angkatan 29, sukses selalu. Admiring people. Don't forget to strive for your passion. Thank you. Sekali lagi, angkatan 29, profesiat, selamat untuk lulusan kalian, selamat untuk wisuda kalian. Ini bukanlah akhir dari perjuangan kalian, ini adalah awal untuk hidup yang lebih baik. Dan sekali lagi, bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi lebih besar lagi untuk dunia ini yang lebih baik. Karena pimpin dunia ini menuju kepada kebaikan. Selamat, ad maiorem deum.
sudah sampai. Yuk turun. Gila, udah lama juga ya. Hah, gak apa-apa. Udah, ikut aja yuk. Ini nih, dulu starting sini nih. Kalian temen-temen papa. Disini juga. Oh, tuh, menurut. Ayo, cepetan. Mina, yang bikin anak kos bisa bertahan hidup. Apaan tuh, Pak? Singkong. Oh. Iya, ini yang bikin anak kos bisa belajar, ujian PR, ujian guru. Nggak ada yang bercanda. Oh gitu, Pak. Udah. Eh, masih ada singkongnya. Singkong. Enak banget, sumpah nak. Sumpah enak banget. Bro. Thank you. Makasih ya. Ayo. Sini. Nah, dulu, lo kalau askar di sini nih. Di Gun Situ. Kalau lagi temen juga di sini nih. Ini. Terus main bola juga kadang di sini. Soalnya ada kayak orang main futsal sih. Terus, lagi ya di sini. Banyak deh pokoknya. Ada perang yel-yel, iya pas sama PD, perang yel-yel tuh paling seru di sini. Teriak-teriakan antar divisi. Benar. Di kanan sih. Nah, tahu enggak? Dulu ketua emang gue dari bapak itu mirip banget loh sama bapak. Gantengnya, kerennya, seremnya juga. Bapak masih inget tuh. Dia duduk sini, terus posisinya kayak gini. Dengan rambut gondrong yang serem banget. Terus suara yang kenceng banget. Bapak takut sama dia. Enggak pede. Kayak baru kemarin aja. Emang MOPD itu gimana sih, Pak? Ya coba aja kamu bayangin sendiri. Papa nangis gak waktu itu? Ya masa papa nangis. Papa kan manly banget. Kayak anak gue biasa.
main tuh. Cela maksudnya tapping. Nak, lihat nak. Maksudnya tapping nak, tapping. Oh iya pak, iya. Ini nak, kau kasih tau ya nak. Kalau tapping tahun pertama aja. Tahun yang lain gak usah, gak guna tau. Umum waktu. Oh gitu pak. Iya, udah lanjut. Sini. Kamu suka main bola kan? Lihat tuh, gawang. Ya buat main bola. Iya, main bola. Kalau kau nggak bisa main ya buat apa ya? Selfie ya? Selfie. Nanti tuh ada macam. Sini. Ini bapak tunjukin nih. Dulu pas SMA ada yang namanya jambore. Terus nama kelompok jamborenya tuh apa namanya? Elemen. Terus ada tuh namanya temen, temu elemen. Itu banyak banget kegiatannya di sini. Pas itu masak kornet. Terus di sana tuh. Dia tuh situ. Lihat enggak situ? Ya, tuh yang berubah itu tuh. Kita belajar bikin rafting. Terus yang itu yang di situ sih yang itu tuh mana sih? Oh ya itu deh yang pohon itu ya, itu kita tali menali tuh di situ tuh, belajar tali menali susah sih. Terus di sini nih lapangan ini nih perang yel-yel. Gila, asik banget perang yel-yel sumpah. Kangen jadi. Terus papa tunjukin nih cara bikin tali menali ini. Pertama kan gimana ya? Oh entar gini seginiin terus gini. Sini, pinjam dulu. Eh kan, gini. Itu juga, kamu nih. Segini. Jadi. Bentar nih papa, bentar lagi nih. Ayo berpeluk kan. Basahin. Apaan sih deket-deket? Lu cuma deket-deket tuh gak ada. Mundur. Ya, gini. Apaan nih? Salah-salah, terus ini. Maaf. Ya lupa kan? Mau ngambil formulir. Ambil formulir aja yuk, sekarang. Ya, sana. Sorry. Masih aja main gitu kan? Emang anak coach. Yang berubah. Kenapa, nak? Ini ruang kelasnya ya, Pak? Kok serem sih? Galak-galak ya, Pak, gurunya?
kalau aku ngapain temen di sini gimana? Masa calon anak coach takut sih kamu? Yaelah, kalau kamu gak nakal, kamu juga gak bakal dimarahin. Sebenernya sih, nakal juga gak apa-apa. Tapi yang penting tanggung jawab. Lagian guru-guru sih juga baik kok, pengertian. Dulu papa anggap guru-guru di situ keluarga, gak cuma guru doang. Kalau anak-anaknya sih ada semua kok, dari yang baik, yang kalem, sampai yang freak. Kayak tadi tuh pasti ada juga di angkatan papa. Saya masuk penjaga, Pak. Oh. Ada tulisnya?
Kulis nggak ada lagi cuti. Lah Pais bisa ini. Saya oh, Pais bisa tapi sementara Kulis ya. Oh, iya udah. Oke, oke. Gimana? Gimana? Anaknya nih. Mana? Nih, ini saya, Pak. Oh, bisa kan? Ya bisa-bisa, Pak. Ya udah. Iya. Ini saya dulu ya, Pak. Iya. Ini anaknya ya, ganteng juga lo. Iya, Pak. Iya. Tapi gantengan saya dong, Pak. Wih. Dari SMP mana? Dari SMP jauh, Pak. Oke. Ya sudah, kamu harus kayak bapakmu. Di sini formulirnya. Oh ini si formulirnya ya, Pak ya? Iya. Bisa kan sendiri udah gede kelas 3. Iya bisa, SMP. Pak. Iya. Ya Pak, makasih ya Pak. Pion ya? Iya Pak. Sukses ya? Iya Pak. Ya oke. Okay. Ini bapaknya ya? Iya. Jagoan ini. Iya Pak. Wih, jagoan. Iya Pak. Makasih ya Pak. Iya. Kayak berdua sukses. Iya Pak. Ya, Pak. Diterima di sini ya? Iya Pak. Ketemu Pak Is nanti. Wih. Baik banget ya, kayak bapak ceritain, lama banget gitu. Iya sih Pak, kayaknya aku bakal senang di sini. Oh iya? Iya. Emang kenapa? Gara-gara bapak cerita itu? Ya iya, gara-gara itu juga. Emang bapak sih? Ya soalnya kan bapak suka cerita, bapak sama teman-teman bapak. Tua dari Gonzaga jadi hebat banget. Kalau aku bisa setengahnya aja, aku pasti bakal seneng banget. Bagus deh. Thank you.
Pak, Pak. Iya, aku juga tahu kok. Kamu bakal senang di gue juga.